Berpura-pura menjadi pembeli, seorang perempuan parubaya mencuri cincin di sebuah toko perhiasan di Pasar Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sambil seolah-olah memilih perhiasan yang akan dibeli, pelaku memasukkan cincin curiannya ke dalam lengan baju ketika karyawan toko lengah. Pelaku mengambil sebuah cincin berbobot 2 gram. Meski telah menjadi korban pencurian, pemilik toko perhiasan tidak melaporkan aksi pencurian yang terjadi minggu siang ini ke polisi.